Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Hadir kan semua? Ih, bagus, hadir semua. Ya, silahkan Naim untuk memimpin doa. Selesai, ya, sudah bagus. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Selesai. Ya, ibu sudah bagikan buku ke kalian. Silahkan dilakukan pembiasaan seperti biasa membaca buku ya. Oke, membaca buku selesai. Sudah selesai. Ya, hari ini kita akan mempelajari Ayo Cintai Lingkungan. Kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya melestarikan lingkungan? Betul, ya masih ingat, bagus ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari Ayo Cintai Lingkungan. Ibu harap dengan di akhir pembelajaran ini kalian dapat mengidentifikasi tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kalian bisa membuat laporan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kalian juga bisa melakukan hitungan operasi persen. Ya. Setelah ini ya, ini beberapa gambar fenomena alam. Fenomena alam pertama ini apa? Ini adalah banjir. Ini tanah longsor, dan ini hutan gundul. Iya, bagus. Apa yang kalian ketahui tentang ini? Betul. Penyebabnya apa? Salah satunya buang sampah yang sembarangan. Betul. Iya. Nah, sekarang kalian silakan duduk berkelompok 4 orang 4 orang. Sebelah sana boleh, dengan temannya belakang boleh, yang di sini boleh, berempat berempat ya. Setelah itu silakan tuliskan mengapa hal ini bisa terjadi. Tuliskan apa saja tindakan masyarakat yang baik dan buruk dalam menjaga lingkungan. Silahkan dibagi, dibuat tabel ya. Tabelnya di sini. Tindakan tindakan masyarakat ya. Ini hal baik, ini hal buruknya. Tuliskan oleh kalian nomor satunya apa, duanya apa, tiganya apa. Nanti laporkan ke ibu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sudah ya? Sudah ya. Selanjutnya, ibu mau bertanya sama anak-anak. Anak-anak di rumah suka buang sampah kemana? Ke tempat sampah. Terus di lingkungannya ada nggak tempat sampah yang umum, tempat pembuangan sampah ya, yang biasanya ada dikumpul di setiap RW, ada itu tempat pembuangan sampah kan? Anak-anak sekalian bisa membuka buku siswanya, dibuka ya, halaman 118. Lihat, di sini ada sampah logam 23%. 23% dari total sampah yang diketahui berapa? Ada 2350 kilo sampah. Total sampahnya ada berapa kilo jadinya? Caranya 23%, 23 per 100 dikali 2350. Silahkan dihitung, nanti kalian laporkan ke ibu per jenis-jenis sampah beratnya berapa sesuai dengan soal cerita ini. Silahkan laporkan ke ibu. Tugasnya sudah selesai ya, sudah dikumpulkan ke ibu. Jadi hari ini kita belajar apa saja? Menjaga lingkungan. Betul. Iya. Membuang sampah pada tempatnya. Betul, Andi, bagus. Apalagi berhitung persen. Pinter. Iya. Jadi apa hasil dari kita menjaga lingkungan? Ibu membawa beberapa gambar nih. Lingkungannya menjadi asri, indah, ya kan? Hijau. Ya, tuh. Lingkungan rumah pun menjadi nyaman tinggal di rumah. Oke? Nah, ibu ada tugas, silahkan kerjakan di rumah. Sebelum menutup pembelajaran, seperti biasa, kita menyanyikan lagu daerah. Silahkan menyanyikan lagu Maduk Danau.
Selesai. Bagaimana, menyenangkan belajar dengan ibu? Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi besok hari. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.